Saat ini Pemprov Banten masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait dengan perpanjangan masa jabatan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Diketahui jabatan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2024. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Pada aturan itu salah satu pasalnya menyebutkan jika masa jabatan PJ Gubernur berlaku 1 tahun. Setelah itu, jabatan PJ Gubernur dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Namun dalam aturan tersebut tidak diatur secara jelas siapa yang akan menggantikan penjabat yang sudah memasuki periode ketiga. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemotda Setda Pemprov Banten Gunawan Rusminto mengatakan bahwa aturan tersebut masih bias dan belum jelas tentang pengangkatan PJ Gubernur di periode ketiga, terutama apakah akan diisi oleh orang yang sama untuk ketiga kalinya atau tidak. Kan 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi 1 tahun kemudian, itu aja. Terus ada evaluasi, yang ketiganya bisa orang yang sama atau bisa orang yang berbeda. Itu saja. Artinya tidak bisa diperpanjang lagi? Itu bias. Belum tahu juga saya seperti apa. Tapi bisa berubah. Itu kan Permendagri ya? Lagi insya Allah. Ya gimana ntar diskresinya pimpinan aja. Maka dari itu ia menambahkan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemendagri. Sebab ia menuturkan biasanya akan ada surat edaran dalam 1 bulan sebelum masa jabatan PJ Gubernur habis. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.